Siapa di sini yang pernah makan protein kebanyakan terus jerawatan? Jerawatan itu sebenarnya hubungannya erat dengan makan banyak telur rebus bikin sering kentut. Ini sebenarnya adalah sebuah mitos loh. Apa betul makan protein kebanyakan bikin mudah berjerawat? Siapa di sini yang pernah makan protein kebanyakan terus jerawatan? Jerawatan itu sebenarnya hubungannya erat dengan kebersihan sih ya. Kalau memang tipe kulit kamu yang juga sedikit berminyak, minyaknya berlebihan gitu ya, sebum berlebihan, itu kamu lebih gampang berjerawat daripada yang kering. Kayak aku tipe kulitnya kering, jadi aku harus sering-sering memoisturize muka aku kalau nggak bisa gampang keriput dan berflek karena memang kulit aku kering banget. Jadi maksudnya jerawat ini, kamu emang dari dulunya jerawatan apa enggak? Terus sebum kulit kamu berlebihan apa enggak? Jika iya, kamu mungkin mau mengobati masalah sebum di wajah kamu. Sebum itu adalah minyak ya. Tapi makan kebanyakan protein, ini kadang bisa terjadi karena kamu alergi dengan protein tersebut. Jadi, singkat cerita, apakah makan protein kebanyakan bisa bikin jerawat? Maybe. Tapi kamu harus cari tahu protein yang mana dulu. Bisa jadi kamu alergi dengan satu macam protein, bukan semua protein. Contoh, orang yang biasanya makan protein sedikit. Ya, itu kan yang sering banget terjadi ya. Mereka sering-sering makannya cuma kayak banyak karbohidrat, banyak lemak, sayurnya sedikit, proteinnya minim gitu kan ya. Terus tiba-tiba mendapatkan info bahwa protein bagus dan bisa membantu untuk menguruskan badan dan mereka decide untuk makan protein yang lebih. Dan tiba-tiba juga ya mukanya jerawatan dan mereka langsung percaya dengan protein bikin jerawatan. Padahal belum tentu, coba dikulik lagi, dikupas sampai tuntas. Sebenarnya protein yang mana sih yang menyebabkan jerawatan? Jadi mundur, trace back tuh. Selama memperbanyak makan protein ini, kamu makan protein apa aja? Yang paling banyak yang mana? Misalnya nih, ya nih coach, tiba-tiba aku beberapa pekan ini banyak banget makan telur. Gara-gara untuk menuhin protein coach. Terus sekarang saya jadi jerawatan tuh beruntusan. Jelek banget gitu kan ya. Oke, kamu bisa coba kurangin telurnya. Lihat, satu pekan tidak makan telur, jerawat kamu mendingan enggak? Kalau enggak, berarti ada kemungkinan protein lainnya. Nah, sekarang kamu pikir lagi, waktu itu protein, sumber protein apa lagi yang paling kamu sering makan, yang paling banyak? Oh ya, selain telur, aku jadi banyak banget tuh kemarin itu makan ayam misalnya. Ayamnya sampai banyak banget, biasanya sih gak pernah coach makan ayam sebanyak itu. Nah, boleh tuh dikurangin. Jadi, makan telur, tapi ayamnya dikeluarin. Jerawatan gak? Ternyata jerawatnya hilang misalnya nih ya, misalnya. Oh, berarti kamu tahu, oh ini ayam nih biang keroknya nih, misalnya. Ini hanya contoh, oke? Jadi kamu boleh makan ayam dengan minim, tambahi sumber protein lainnya. Bukan berarti semua protein bikin kamu jerawatan. Itu harus jelas. Karena protein dibutuhkan tubuh. Bahkan di tubuh kamu ini ada protein yang membantu untuk menyembuhkan, healing, membangun. Itu semua butuh protein. Bayangkan kamu kalau nggak makan protein, badan kamu tuh broken, rusak. Kamu butuh protein. Makan banyak telur rebus bikin sering kentut. Ini sebenarnya adalah sebuah mitos loh. Kalau memang kamu sering kentut atau merasa kembung setelah kamu makan telur rebus, bisa jadi kamu bisa dibilang alergi ya dengan telur. Makanya itu membuat kamu sedikit tidak nyaman, kembung-kembung dan bikin kamu kentut. Sebenarnya makan telur rebus itu tidak membuat seseorang kentut. Kalau kamu memang tidak punya masalah intolerance dengan telur. Memang telur itu mengandung sulfur. Dan itulah yang membuat kentut kita bau saat kita makan telur. Tapi bukan berarti kalau kita makan telur, kita jadi sering atau lebih sering kentut. Enggak juga. Kecuali, like I said, kamu memang alergi dengan telur atau kamu memang mempunyai masalah digestion dengan telur dan mengonsumsi telur ya, bikin kamu kembung dan kentut. Ya, tapi enggak, makan telur rebus tidak bikin kamu sering kentut.